أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Jadi momentum kita untuk berbagi. Jadi ini adalah bagian dari Hablum Minannas. Kurban ini adalah bukti kecintaan, kemudian juga bukti bahwa komitmen kita dalam menegakkan aturan-aturan ataupun syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Idul Kurban memberikan kita pelajaran bahwa kita harus berbagi, berbagi kegembiraan. Kegembiraan hari ini tidak boleh hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat. Tidak boleh cuma hanya dirasakan oleh beberapa orang saja. Tapi harus seluruh manusia, harus semua merasakan kegembiraan hari ini. Dan itu luar biasa, kenapa? Karena kita ada di tengah kondisi pandemi yang sedang melanda hari ini.